Halo Propers, balik lagi bersama Dea di channel YouTube Property Entertainment. Kali ini Dea lagi ditantang sama Bapak Produser untuk memperlihatkan daily activity dia selama di hari libur kerja. Penasaran dengan daily activity dia selama di hari libur kerja? Yuk ikutin terus! Nah, biasanya setiap hari libur kerja nih, weekend kayak gini gak ngapa-ngapain, gak pergi kemana-mana. Biasanya Dea beres-beres rumah, masak-masak. Nah, tadi Dea udah beres-beres rumah, sekarang Dea belum masak, jadi ikutin Dea masak aja. Yuk, kita lihat nih lemari untuk menyimpan makanan. Hah, gak ada makanan guys. Waduh, ternyata hari ini gak ada makanan. Aduh, mana lapar banget lagi. Kayaknya kita cari makan keluar aja. Gimana kalau ke Roscoe? Kita panggil Najla. Najla! Coba kita panggil. Najla! Ya Allah, ini jam berapa ini? Masih tidur aja. Kok lapar banget? Bangun gak? Najla! Ayo, gue lapar. Ini udah jam berapa? Ini udah jam berapa? Ini weekend! Udah bangun. Kita makan Roscoe. Bangun. Ayo. Bangun, ya Allah. Oke deh. Tunggu. Ayo coba lihat ini. Makanan gak ada yang sekali. Ini tuh weekend, ya Allah. Gimana gue mau masak nih? Ya udah. Sabar kita ya. Yuk, kita ajak teman-teman Propers ke Roscoe. Hey guys, hai. Yuk. Hey guys. Sini aja. Siang-siang masih tidur katanya mah. Masih pagi padahal ini siang, guys. Coba lihat jam berapa. Karena itu weekend. Ya, Meng, coba tanya kucing aja masih weekend. Maaf ya, guys. Ada suara-suara karena kita lagi di jalan. Tapi fun fact ya, Roscoe sama rumah kita itu deket banget guys, bisa dibilang 5 menit. 5 menit apa 5 langkah? 5 langkah. Kayaknya kan lagi editing. Roscoe kayaknya memang dekat. 5 langkah. Tadi malu banget dengan kayak gitu dong. Nah, ini udah nyampe. Coba kita lihat palangnya. Ini dia. Tadaa! Roscoe. Banget. Kita lihat buka menu. Yang murah aja kan lagi. Yang murah, hemat, enak, dapat minum. Coba. Ada gak ya? Kita lihat. Coba. Emang ada hari gini yang murah dapat minum langsung. Coba kita lihat. Paket ayam kue hemat. Ayam panggang, kentang atau nasi, dapat sausnya juga, dapat salad, dapat cuma 33.000. Gas. Mas, saya mau paket ayam kue hemat 2. Gue dada deh. Dada 1, paha 1. Oke. Oke, terima kasih. Yuk, nanti di antar. Wow, enak banget ya tempatnya. Keren ini juga ya guys, tempatnya. Ini bisa buat kayak kalau kalian mau kerja sendiri-sendiri gitu. Bagus. Coba kameramen boleh diperlihatkan. Keren, keren. Terus kalo ini malam, juga buat kumpul-kumpul bareng teman ya. Bener. Seru banget. Kita mau duduk di mana nih? Itu aja tuh pojok. Oke. Terus ada tanamannya gitu. Hijau. Terus kalau malam ini bakal terang banget nih ini. Lampu-lampu. Seru tuh banget.
aliran lampu. Yuk, kita duduk. Kita tunggu aja ya propers makanannya diantar. Gitu. Jauh banget, duduk di sini lah. Oh iya, sorry. Aneh kadang-kadang. Ya, tunggu lagi ya. Okay. Nah, itu dia. Cepet banget. Dadah. Terima kasih. Gue dadah. Gue PH. Ini minumannya. Terima kasih. Terima kasih. Ini dia makanannya. Buka dong. Roskuy. Roskuy. Keren banget loh, ini bisa ada Instagram, Facebook, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Tadi, kali ini kita pesan apa nih? Kita maunya yang murah, yang hemat-hemat, dapat minum, dapat semuanya. Wow. Ternyata ada, yaitu gimana nih, ada ayam, nasi, sausnya juga dapat, sambalnya sama. Sama salad. Wow, kayaknya ada saladnya. Dapat salad aja. Nggak lupa dong. Nasinya itu nasi aromatik yang beda banget dari tempat makan lain. Oh iya, coba. Kita cobain ya. Ini juga keren banget nih, infused water ya? Infused water. Sehat. Tapi ini nih keunikan dari Roskuy ini. Apa tuh? Selain dapat ininya, sendok dan sesuanya, kita dapat sarung tangan kayak gini. Jadi kita nggak perlu capek-capek buat cuci tangan kalau mager. Keren. Jadi lebih higienis. Keren. Wow. Narki kan? Mari kita ikan. Makan. Oh, makan. Rahim. Pertama kita cobain dulu. Segini porsi banyak juga ya? Iya. Dapat salad. Dan BTW, kita tuh ini sausnya itu saus chili fire. Oh iya. Saus yang paling best seller. Best seller di Roskuy. Roskuy. Itu rasanya beda banget, enak banget. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya dulu. Kita langsung aja lah. Roasted. Enak banget. Rasanya tuh. Halatnya, tambah nasi. Terus aromatiknya gimana rasanya, Naga? Enak. Beneran beda ya ternyata. Baru nemuin sih. Wangi-wangi kayak gini ya. Ada kafe yang pakai nasi gini ya nih. Keren. Coba deh kalian tuh lapar, tanggal tua, sini. Roskuy. 30.000 dong ya? Udah dapet segini banyak. Wow. Pemandangannya bagus. Tuh. Udah mantap. Kedua kali kita pakai. Wow. Ini yang paling unik tuh nasinya tuh beda banget, itu kayak enak. Sumpah. Wangi gitu ya. Saladnya the best sih. Kayak makanan-makanan terkenal gitu. Keren. Ini tuh kita saladnya salad tartar. Jadi di restnya ada dua varian, yang pertama salad tartar, yang kedua honey. Pakai madu gitu. Oh iya. Wow. Nanti kamar-kamar kita cobain. Keren banget. By the way, Roskuy juga cuma di sini doang kan ya? Banyak banget cabangnya. Kalau kalian yang rumahnya daerah Puncak, kalian bisa ke Ayana. Caryu. Batu Layang. Batu Layang. Caryu juga ada. Batu Layang, Caryu, kalau rumahnya di Caryu, deket-deket Caryu, kalian bisa mampir karena vibes yang di Roskuy Caryu itu beda banget sama di vibes yang ada di Depok. Soalnya dia tuh nuansanya perkebunan, ada perkebunan alam ya. Ada perkebunan durian juga. Wah.
Seriusan? Saya sambil healing, sambil makan roti. Cuma ada di cari. Dessertnya durian. Durian. Gokil. Gokil, gokil. Enak banget. Kita cari. Terus ada di mana lagi? Tapos. Tapos. Tapos ada tuh, tapos. Keren tuh dia. Udah, habisin dulu ya. Kebanyakan ngomong kayak kita. Tau nih, konten capek sih nih. Kenyang banget. Parah. Nih, recommended banget ya. Parah, parah, parah. Udah? Udah. Tidur lagi lah. Tidur lagi lah. Karena weekend ya. Karena weekend ini biasanya kita tuh cuma makan tidur, makan tidur, makan tidur. Jadi daily activity kita tuh makan tidur, makan tidur. Jadi abis ini, Dea, Dan aja mau tidur lagi. Jadi nggak perlu di... ikutin lagi lah ya. Jadi mau tidur. Nggak jelas juga. Nggak gabut. Yaudah. Ya itu kita review nih Roskoy. Ini nih yang ada di sini. Jadi ini recommended banget buat kalian. Banget. Orang-orang yang di daerah Abadi Jaya nih, kalau kalian belum tahu ini adalah hidden gem-nya Abadi Jaya ya. Keren banget buat yang banget. Kuliah, yang kerja, WFH. Cocok banget ini. Ada payung-payung, teduh ya kan. Malam-malam, kalau malam-malam tuh enak nih, estetik kayak gini. Estetik banget, banyak lampu. Jadi gitu aja. Ada yang gue. Kita berdua. Okay. Baiklah. Dari bapak produser kita. Terima kasih. Bapak produser gue. Terima kasih banyak bapak produser Dea. Gue udah bisa. Aduh, maaf ya guys, ini ada abang-abang jalan gitu. Gak apa-apa. Untuk bapak produser Dea sudah melakukan challenge dari bapak. Kayak gini. Gak jelas pak karyawan. Oke, udah kelamaan cincong, kita tutup aja. Terima kasih Tropers. Terus saksikan juga video-video yang ada di Property Entertainment di channel YouTube-nya. Kalian bisa scroll-scroll, di situ ada review dicari juga, di situ ada tentang investasi wow, juga ya. Wow, keren banget dong. Sama ngobrol sama direksi-direksi kita juga di sana. Jadi banyak pengetahuan dan banyak ilmu di sana. Jadi see you guys. Bye. Property Entertainment. Jangan lupa makan Roskoy. Makan Roskoy.